Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Gue Ari Darmawan. Jadi kali ini aku baru sempat buat sekarang guys. Sebenarnya aku pengen buat kontennya sudah lama banget pada saat aku mencapai 1000 subscriber pas. Dan kali ini aku baru sempat buat. Maaf banget guys. Oke. Nah, kali ini aku pengen ngomong sesuatu pada kalian. Ya sebenarnya aku mencapai 1000 subscriber ini lah tidaklah gampang sekali guys. Oke. Mungkin bagi mereka yang mencapai 1000 subscriber itu ada yang gampang, ada yang susah. Benar gak? Nah, aku ini termasuk orang yang tidak gampang untuk mencapai 1000 subscriber. Ya, aku sempat vakum pada saat itu. Vakum berapa bulan ya? 4 bulan kayaknya. 4 bulan atau beberapa bulan? 6 bulan kayaknya. Nah, aku sempat vakum beberapa bulan tersebut. Dan baru kali ini aku fokus kembali ke dunia YouTube, guys. Nah, kalau misalnya kalian stay nih dengan channel aku nih. Nah, aku akhir-akhir ini sering live streaming di channel aku. Dan itu aku mainkan game Mobile Legends. Nah, karena apa aku main Mobile Legends? Karena aku nih tipe orang yang suka main game kayak itu, nah guys. Nah, aku nih tipe orang yang benar-benar suka main game. Dan kebanyakan konten aku tuh berisi dengan konten game. Bener gak? Kalau misalnya kalian stay di channel aku, pasti kebanyakannya konten game. Dan kalau misalnya kalian lihat di background aku nih, background YouTube aku, itu ada challenge, itu yang pertama. Terus ada game, ada vlog, yang terakhir itu ada tanya-tanya dengan orang yang pengen aku wawancara gitu guys. Ya misalnya kayak ada orang yang ternama gitu, aku pengen coba tanya-tanya dengan beliau. Ya pokoknya seputar Indonesia lah, atau di luar Indonesia aku pengen tanya-tanya soal tersebut. Dan ada konten juga yang namanya challenge, challenge game vlog. Kalau vlog itu aku misalnya nih ada event-event tertentu, baru aku biasanya buat vlog gitu guys. Nah lalu kalau misalnya challenge, nah itu misalnya nih aku ada ide-ide yang agak menarik nih, nah baru aku buat challenge kayak itu. Kalau kebanyakan kalian lihat sih aku buat game, bener? Nah, jadi karena basically di dalam diri aku nih, aku biasanya suka main game guys. Makanya aku fokus ke game kayak itu. Sebenarnya aku tidak memaksa subscriber aku nih untuk nonton channel aku secara full kayak itu. Nah, kalau misalnya kalian tertarik di konten aku yang dia misalnya challenge atau vlog atau game, nah itu terserah kalian guys. Aku tidak pernah memaksa subscriber aku untuk selalu menonton video yang aku buat kayak itu. Kalau misalnya kalian suka di game, ya kalian nonton aja di video game aku kayak itu. Kalau misalnya video challenge aku menarik, nah kalian boleh tonton. Tapi kebanyakan aku lihat video challenge aku itu lebih banyak yang tonton kayak itu. Vlog juga salah satu yang banyak ditonton. Kalau game ini agak kurang ya, tapi gak apa-apa guys. Itu aku terima kasih sekali buat kalian yang sudah menonton channel aku. Nah, jadi aku bisa dibilang aku bakalan fokus ke dunia game. Oke, kalau misalnya kalian suka sama channel aku, misalnya challenge kayak itu terserah kalian lagi. Kalian boleh kapanpun untuk menonton channel aku guys. Kalau misalnya aku tiba-tiba update nih, upload video challenge atau upload video vlog, nah kalian boleh tonton guys. Kalau misalnya menurut kalian itu menarik. Ya, bisa dibilang sih aku mencapai 1000 subscriber ini, yang aku awal bilang tadi, tidaklah gampang guys. Pada saat aku nih mulai-mulai buat YouTube nih, kebanyakan orang itu, mereka itu kayak, ya biasalah, kita tahu kan netizen kan. Ya itu kayak bilangnya lah, dia tuh kayak bilang, beneran nih kamu buat YouTube nih, pasti kau tuh gak bakalan bisa lah gitu. Pasti kau tuh, ya kata orang Jambi nih kan, aku kan orang Jambi nih, kau tuh kayak ya anak-anak teh ayam gitu. Nah, entah iya, entah tidak, entah fokus, entah tidak kayak itu. Tetapi di dalam diri aku nih guys, aku tuh benar-benar fokus sekali di dalam dunia YouTube ini. Dan ya sebenarnya aku nih sempat vakum, dan itu salah aku banget.
Dan kali ini aku bakalan serius banget di dunia YouTube. Aku bakalan upload, mungkin aku belum tentui kapan aku bakal upload, tetapi aku kedepannya aku bakal schedulein kapan aku bisa upload sesuai tanggal aku bakal upload. Tetapi akhir-akhirnya kan kalian lihat kan aku kan sering live. Nah, jadi aku bakalan terus masukin video live aku terus. Ya, pokoknya kayak itu guys. Nanti kedepannya aku bakalan schedulein semuanya. Ya, pokoknya sekali lagi aku bener-bener pengen ucapin terima kasih sekali buat kalian guys yang sudah support aku selama ini. Ya, pokoknya kalau bukan karena kalian, aku tidak bakalan bisa mencapai 1000 subscriber guys. Dan kebanyakan kalian mungkin sudah tahu kalau mau mendapatkan monetisasi di YouTube, ya minimal harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu kalau yang sekarang ya di YouTube ya. Nah, jadi aku sudah mencapai salah satunya yaitu 1000 subscriber guys. Wah, benar-benar senang sekali aku waktu itu. Dan pada saat mencapai 1000 subscriber nih guys, itu ada email nih dapat dari YouTube. Selamat kepada Weli Darmawan, pada saat aku baca tuh, aku lihat selamat pada Weli Darmawan yang sudah mencapai 1000 subscriber. Wah, pada saat itu aku benar-benar senang sekali guys. Nah, karena itu termasuk achievement, penghargaan untuk diri aku sendiri. Nah, karena tidak banyak orang yang bisa mencapai 1000 subscriber kayak itu guys. Mungkin ada sebagian orang yang tadi aku bilang di awal, ada yang bisa gampang mencapai 1000 subscriber, ada yang tidak bisa gampang mencapai 1000 subscriber. Ya, kalian tahu kalau channel aku ini termasuk agak lambat atau cepat, gak tau lah, mungkin tergantung kalian lagi yang menilai. Kalau menurut aku sih agak lambat guys ya, karena aku sempat vakum kayak itu. Oke guys, ya aku gak tahu lagi mau ngomong apa. Dan sorry banget aku baru bisa buat sekarang konten ini guys. Ya gak tau mau ngomong apa, pokoknya aku hanya bisa bilang thank you banget buat kalian. Semoga kalian terhibur dengan channel aku. Ya mungkin tidak banyak bisa menghibur kalian, tapi kalau misalnya ada beberapa video nih yang bisa menghibur kalian, ya aku juga senang dari hati aku sendiri. Ya semoga kalian terhibur dengan konten aku. Kalau misalnya kalian suka, kalian tetap stay di channel aku guys. Dan sekali lagi, kalian tahu kan kalau sekarang nih lagi pandemi corona. Ya semoga kalian sehat-sehat selalu. Aku doain kalian sehat-sehat selalu. Kalau misalnya tidak terlalu penting, jangan pergi kemana-mana guys. Kita ikutin PSBB dari pemerintah. Selalu pakai masker. Kalau misalnya kalian penting sekali, kalian keluarnya harus pakai masker dan jaga jarak. Oke, selalu cuci tangan guys. Itu paling penting. Oke, sebelum kalian makan atau masuk ke dalam rumah, kalian harus selalu cuci tangan dan jaga jarak dengan orang-orang. Oke. Thank you banget sekali lagi yang kalian sudah nonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.